Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian dari jurusan Sains Informasi Geografi 2019. Di sini saya akan membuat peta NDVI, yaitu Normalized Difference Variation Index. Saja sih yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu SHP batas administrasi. Kemudian ada portfolio data treatment. Nah, kedua bahan ini yang akan dijadikan bahan untuk dibuatkan peta NDVI ini. Terutama pada portfolio data treatment. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum mengenal apa itu NDVI. Apa jelasnya, simak penjelasan berikut ini. NDVI atau Normalized Difference Variation Index merupakan indeks vegetasi yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman. Indeks vegetasi merupakan kombinasi matematis antara band merah dan band NIR, yaitu Near Infrared Radiation, yang terutama digunakan sebagai indikator keberadaan dan kondisi vegetasi. Perhitungan NDVI berdasarkan pada prinsip bahwa tanaman hijau tumbuh secara sangat efektif dengan menyerap radiasi di daerah seperti cahaya tampak bar atau sementara itu tanaman hijau sangat mengeluarkan radiasi dari daerah inframerah dekat. Konsep pola spektra didasarkan oleh prinsip ini menggunakan hanya citra band merah, yaitu bisa dilihat oleh teman-teman sekalian bagaimana cara membuat NDVI ini, yaitu NIR lebih kurang red atau bagi NIR ditambah red, di mana NIR merupakan radiasi inframerah dekat dari piksel dan red yaitu radiasi cahaya merah dari piksel. Nah, dalam mengukur tingkat kesehatan tanaman, khasiatnya kesehatan masyarakat dengan NDVI yaitu kurang dari 0 merupakan akan makhluk hidup seperti jalan, bangunan, tanah, atau tanaman mati. 0 sampai 0,33 merupakan tanaman yang tidak sehat. Kemudian 0,33 sampai 0,66 merupakan tanaman yang sehat. Kemudian lebih dari 0,66 merupakan tanaman yang sangat sehat.
di vegetasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.